ハート。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 ハ
sana. Terus aku di bulan 11-nya itu langsung berangkat di tahun itu juga. Kerja di perusahaan apa? Ekspor kayak bro. Jadi izinkan sekali. Kota Mas. Korewa. Dan ini Kodesta. Newa Shinjo no Niku de. Shinjo Shinjo. Kokoro de. Hato. 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 Ichiban shiteru. Ichiban shiteru datte. Ayo. Kita tanya apa nih? Bud. Ini yang kerja di sini Budi, ini Baito selama berapa tahun di sini? Udah jalan 2 tahun di sini, Baito. Dan gua tuh di sini tugasnya masak. Masak ini ya kayak manggang mie ayam ya. Terus lo Baito di sini awalnya kayak mana bisa Baito di tempat kayak gini? Ya awalnya gua itu tuh telepon. Awalnya lo sendiri nelpon ke tenconya sini apa ke manajernya? Manajer langsung menelpon. Terus gua dikasih pilihan di mana gitu. Tempatnya di sini kan Jamba itu kan besar banget tuh. Nah. Dan di mana-mana ada tempo namanya tuh area. Nah. Dan terus gua di sini. Jadi ini area sini bukan pilihan saya, tapi dari pihak manajernya. Oh jadi tuh. Oh jadi dari apa manajernya kasih tahu kalau di sini ada banyak cabang, lo pengen yang di mana gitu. Iya. Terus lo milih yang di sini. Iya. Terus lo kerja di sini berapa kali seminggu tuh? Kan buat Ryogakuse itu 28 jam sika apa cuma bisa 28 jam per minggu. Lo berapa kali di sini masuk? Maksimal 3 kali. Maksimal 3 kali berapa jam satu harinya? Sehari pasti 7 jam. 7 jam kali 4. Berarti 2 kali 3 berarti 21 jam lah ya. Itu pendapatan kayaknya nih aku lihat di sini kayaknya nih rame ini orangnya tempatnya nih. Kayaknya rame terus apa nih kayak lumayan kayak lumayan banget nih apa? Gajinya kayaknya mahal tuh. Iya. Terus sebulan tuh cukup enggak dari sini? Kira-kira sebulan di sini bisa lah buat nyukupin kebutuhan kita sehari-hari lah. Ya bisa buat beli ini lah, iPhone X. Sama ini Samsung juga bisa buat beli. iPhone-nya dua dia, HP ya, dua dong. Mau jadi sukses kan harus dua. Jadi buat teman-teman yang mau apa bisa belajar, mau belajar ke Jepang itu sebenarnya nggak perlu ragu ya, nggak perlu ragu. Selama kita punya niat, pasti bisa ya hidup di sini ya. Jadi teman-teman ya sambil ngobrol si Budi ini sebenarnya besok dia sudah graduate teman-teman, sudah kelulusan, sudah lulus. Jadi ya apa bulan 4 ya Budi, kita doain semoga cepat turun visanya mulai kerja di Jepang. Sampai hari Hero ini ke Jepang udah berapa tahun? Aku di Jepang, aku setelah lulus SMA, itu aku lulus SMA di tahun 2014. Nah waktu itu aku masih umur berapa ya? Kan kita lulus bareng. Lulus bareng? Oh ya, aku sama dia tuh satu sekolah men. Jadi kita lulus bareng 2015 lulus. Aku lulus umur 18 nih. 18 ya. Sambil makan ati ayam tuh, ati. Nah, ke Jepang? Itu aku aja sebelum lulus itu aku udah ikut les bahasa Jepang. Pokoknya itu hampir setiap hari lah pokoknya itu les bahasa Jepang. Belajar bahasa Jepang ya? Pulang sekolah, terus itu ke tempat les, sampai jam. Kan pulang sekolah itu dulu sekitar jam berapa sih? Jam 2, jam 3? Jam 2, jam 3. Kalau ada praktik ya sampai jam 5. Terus setelah itu belajar bahasa Jepangnya sampai jam 5, jam 6 kayaknya. Nah setelah itu belajar les itu sampai jam, ya sore gitulah. Sampai 6 bulan apa 5 bulan gitu kayaknya. Nah terus belajar, ada tes itu apa seleksi yang ke Japanese language school kan, itu seleksi aku keterima alhamdulillah. Nah setelah keterima aku di bulan 11 kan aku lulus itu 2015 bulan 5 lulus. Nah terus
aku di bulan 11-nya itu langsung berangkat di tahun itu juga. Itu aku banyak belajar yang aku awalnya nggak punya pengalaman sama sekali, kayak apa ya, kayak kerja. Thank you. Pengalaman kerja tuh nggak ada. Salam ya. Kurit yang nanti start. Itu tetap kulit yang murah. Dipaksa benar-benar harus belajar, tapi ya aku sebelum datang ke Okinawa itu aku udah ada basic belajar bahasa Jepangnya, itu udah di rumah selama 5-6 bulan kalau nggak salah, itu udah ada basic selama seminggu, kayak percakapan sehari-hari udah ada masalah ya, ada lah ya, masalah itu pasti ada ya, tapi bisa lah dikit-dikit ngomong, tahu lah dia ngomong apa, tapi ya namanya baru datang ke negara orangnya, yang pasti mau jawab senang ya. Terus awal dapat baito itu gimana di sana, susah nggak? Awal baito itu kayak part time ya, kerja part time itu awalnya itu kan kalau yang namanya sekolah bahasa Jepang yang di Jepang beneran itu dia partan itu ditanggung sama sekolah awal. Dicariin dia udah pasti dikasih part-time apa. Dia awalnya ditanyain pengen part-time di mana dengan gaji berapa. Terus ya udah kita jawab aja. Misalkan nih apa kita pengen part-time di hotel atau di minimarket atau di supermarket ataupun di restoran. Itu terserah kita yang pilih ya, tergantung kita sendiri ya, kita pinginnya apa nanti dikasih, dibantu, dicariin sama sekolah. Jadi masukan di sekolah ya, dikasih ya, di sekolah pasti. Saat kamu selama 1 tahun setengah thank you bro. Jadi penjaga toko di sini itu kenalan kita semua, men. Ini ya, bawa apa yang namanya? Ini kan tadi yang Oh, timun. Ini timunnya? Timun, men. Ini harganya berapa sih? Ini kalau bayar kayaknya 30.000 tuh, cuma segini. Ini gratis, guys. Dari 30.000 rupiah, cuma di sini oleh teman sih, jadi gratis. Lanjut, Der. Lu tinggal 1 tahun setengah di Okinawa. Terus, lu gak bisa ke Osaka tuh gimana ceritanya? Bisa di Osaka. Awal sampai Osaka tahun berapa? Kan apa peta Jepang tuh memanjang gitu kayak Sumatera lah. Di ujung sampai ujung udah. Pokoknya Okinawa itu paling bawah pulau terkecil yang apa dekat Taiwan. Atasnya Taiwan. Ya, lah. Pokoknya dekat banget dari itu. Nah, di situ aku pertama kali datang, yang aku apa angan-anganku sebelum datang itu, wah Jepang wah banget, kotanya megah, kayak mana keren itu ya. Nah, setelah aku datang situ, gak sesuai dugaan. Ternyata di sini itu tuh apa ya? Yang aku datengin itu Okinawa itu ternyata kampung banget, sumpah beneran. Nah di situ panas banget suasananya, kayak pantai Indonesia lah, sumpah panas banget.
Jadi musim dingin nggak ada. Musim dingin ya ada, tetap tapi masih ya gitulah, nggak terlalu dingin banget. Bisa nyesuaiin banget kulit. Terus apa sih tuh Osaka tahun berapa? Lanjutan ya. Aku nyari apa? Kampusnya itu tuh pertama di perpus. Aku dapet lah kayak apa pamfletnya kayak jadi, gitu kan. Di perpus nyokok aku itu dia pas iya di sekolah pada Jepang itu kan ada perpusnya dia terletak apa taruh pamflet semua apa kayak university terus kampus-kampus banyak di seluruh Jepang ditaruh gitu. Nah aku baca-baca dikit aku nemu yang di Osaka. Nah sebelum ke Osaka tuh aku mau milih ke sekolah di Osaka, Nagoya atau Yokohama antara tiga itu. Terus akhirnya milih. Nah karena aku sebelumnya udah searching di internet kayak gitu, Osaka tuh kayak gini tempatnya asik untuk buat makan enak, jalan-jalan gampang. Amin lah ya. Jadi iya ya, jadi aku nyoba apa isi form di situ, aku kirim, akhirnya diterima, terus ikut tes. Dulu aku ikut tes orang berapa ya? Berapa? Orang 4. Orang Indonesia 4, orang Cina orang 2 apa orang berapa, terus orang Nepal 2. Yang lulus itu cuma orang Nepal. Sama. Sumber Jawa. Apa nyampe mana gitu? Ya, temannya Budi dipotong. Sampai Osaka lu gimana? Gini ya. Lu apa yang lu pertimbangin saat lu milih perusahaan itu? Atau perusahaan? Apa? Sekolah tuh perusahaan ini. Apa yang lu pertimbangin saat lu diperputkan lu baca-baca pamflet? Kenapa lu milih Osaka? Karena tadi yang satu apa rame tempatnya, buat makan enak, jalan-jalan enak ya kan? Terus kalau milih kampusnya itu sendiri lu apa yang kau pertimbangin dari segi apa kampusnya? Yang jelas ya orang Indonesia yang dilihat dulu harga ya? Harga sekolah